selamat pagi. Sekarang kita hari Minggu, setengah hari. Dan planning untuk kerja hari ini, setiap hari pasti kita akan toolbox meeting di Anjungan. Jadi buku yang mana yang kita harus setiap hari bawa ini buku. Bawa ini buku, logbook sama logbook incinerator. Pembakaran jadi kita sampah. Tulis setiap pagi apa yang harus kita kerjakan di sini awal-awal, dan lebih mudah ditulis awal daripada nanti habis kerja nulis lupa lagi. Jadi tanggal berapa, daily apa, semua ikutin yang udah lama kan. Incinerator ini kapan kita bakar, bakar berapa mm ini milimeter setiap hari, jadi tanggal berapa start, selesai, stop, food weight berapa mm, ada kayu enggak, ada domestik enggak, oil rack enggak, kalau enggak ya udah rata-rata kalau enggak 0.0, 0.06, 0.07 atau 0.06 itu aja. Sama logbook juga gitu. Ini bukan apa nanti ini Pak. Kita sebelum kerja mau bakar sampah, kita pakai ini nih. Masker. Nah, pakai mask. Ini mask khusus buat khusus ngecat atau buat mau bakar. Ini enak, ini enggak terlalu bau atau enak kalau bernafas. Buat nafas itu enak ini. Jadi enggak sesak kita ya. Sesak. Enak. Walaupun di paint store pun enggak sakit loh. Iya. Banyak thinner kayak begitu dia enggak ngefek sama dia. Bagus kan. Bagus lah. Biasa kan ada masker gitu susah kita bernapas. Ini bagus. Sebelum mulai kita pakai ini masker dulu. Ini maksnya maks khusus, memang buat semikal dulu, maks semikal. Ini. Buat maks semikal. Sekarang. Oke, helmet. Helmet. Kacamata. Kacamata. Pakai yang putih. Putih. Ya, biar kelihatan lah. Tapi ini belum, nanti. Contoh saja. Ini abu yang udah habis dibakar. Yang sudah habis dibakar ini ya. Nah, ini abu yang udah habis dibakar ditaruh di plastik. Taruh di plastik. Nanti ditaruh plastik baru ada yang datang ini. Incinerator domestik food waste dibakar di sini. Untuk plastik, metal, metal can, elektronik apa waste nggak boleh, baterai nggak boleh. Jadi sebelum dibakar dicek benar-benar di dalam itu, kalau plastik yang besar kayak plastiknya minyak. Bimoli itu nggak usah. Nggak usah, masukin aja. Nggak usah. Nggak masuk situ ya. Jadi bisa kan. Untuk plastik biasa semua, ada tempat sampah plastik apa apa, plastik paper nggak apa-apa. Tapi jangan yang mudah meledak atau yang nggak mudah terbakar. Percuma masuk. Terbakaran. Jadi ini juga. Ini sampah kering juga. Sampai. Ini karton bisa. Ya. Masuk karton ini. Karton inilah yang mau dibakar ini. Bisa. Oke. Kita start mau bakar sampah. Karena kita di tengah laut, kita harus bakar biar nggak banyak sampahnya. Akar yang bisa dibakar. Terus yang nggak bisa dibakar ya taruh di situ, nanti ada kapal yang ambil.
sebelum mulai harus safety, pakai mask karena abunya nanti kena dari situ. Belum satu hidupnya ini. Nah, hidupnya ini blower. Blower on. Blower on. Cek minyak. Oke. Okay. Ini cek minyak. Berapa? Ini cek minyak, jangan sampai di bawah. Ini cek minyak. Cek. Gauge ini cek ini. Ya. Sehari bisa dua kali terbakar, itu nggak boleh sampai di bawah sini nih. Oh. Tiap hari kita kalau bisa segini nih, udah maks minimum. Isi lagi. Isi kita lagi. Bisa isi sendiri. Coba cek. Nah, ini minta di isi lagi. Minta diisi lagi. Ya. Karena 25. Minyaknya di bawah 25. Oh. Pokoknya 25 harus diisi. Kalau 30 masih bisa. Ya. Masalahnya segini nih, 1 jam ini. 1 jam. Ini 1 jam. Ini 2 jam. 2 jam. Ya. Atau segini nih. Ini 1 jam. 1 jam lebih. 25 ke 35, 32 ini 1 jam. Ini 2 jam. Nah. 2 jam. Berarti jadi, ini pencet. Pencet. Ini pencet. Pencet. Pencet itu, pencet itu. Ya. Oke. Okay. Dipencet ini, dipencet itu. Ya. Sekarang mau isi ya? Ya isi. Kita mau pergi isi. Kalau mau isi, ini buka. Ini buka. Hampir sama sama. Sama Glory. Glory. Pencet ke Glory sama. Nah, buka. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Ini mau isi bahan bakar dulu. Ya. Ini open. Ini FO transfer pump emergency generator MO boot. Ah. Buka. Ah. Ini start. Hidup. Berapa menit ditunggu? Sampai berapa? 10 menit. Habis sampai rokok ya. Satu watang dulu. Ah, kita tunggu. Sampai di sana, kita di sana. Oh, oke. Okay. Ini kan sudah start. Kita turun lagi ke incinerator. Kita lihat sudah pula apa enggak. Itu nanti enggak overflow kalau itu. Ditinggalin di atas. Jadi kita tunggu. Sampai dia 45 ke atas. Tadi oh 45, 35 kan? Kita tunggu. Kita tunggu sampai 45. Di sini dia. Sampai pula. Kalau di sini 25, makanya dicek tadi itu di sini, ini dipencet ini. Dipencet dulu, cek dulu sebelum dinyalakan itu. Pencet dulu. Kalau 25 ini kayak gini, 25 ini itu harus ditambah. Tambah fuel lah sampai di atas. Jadi harus cek lagi. Sebelum dibakar, diambil abunya dulu. Ya, sebelum dibakar kita ambilin abunya dulu. Nah, ini. Nah, tunggu dulu kita lihat cek ini sudah full ini. Nah. Ah, ini sudah full. Sudah full, sudah kita stop di tempat yang tadi itu stop. Oke, kita sekarang kita mau operasin sebelum ini. Lihat ini nih. Ini indikator incinerator. Sebelum kita buka ini incinerator, ini mesti harus kita selak. Selak. Nah, kita selak dulu, selak. Ini. Ya, diselak dulu. Sebelum kita buka ini insinerator ini. Menghisap.
mengisap dia. Nah, kita selak, pencet selak sampai hijau. Sampai hijau. Nah, dipencet terus. Damper closer. Damper closer. Diamin bentar. Diamin. Sampai dia hidup itu suction-nya. Kita tunggu dulu sampai hidup ke suction-nya lah. Dengan damper closing. Itu belum ditutup itu. Nah. Nah, tadi itu kan pembakaran itu tadi. Sudah nyala dia. Sudah nyala. Buka ini. Kita buka ini. Kan sudah nyala, jadi kita buka ini pinnya. Kita buka pinnya ke sana. Bawa lagi. Oke. Buka, terbuka dia. Terbuka. Abu di dalam ini mau dibersihkan dulu. Sebelum dimasukkan sampah, kita bersihkan dulu. Nah, kita ambilin pakai ember. Sebelum kita membakar masukkan sampah baru lagi, kita ambilkan ini dulu. Abu, kita ambilin abunya dulu. Ini namanya incinerator. Tempat pembakaran, karena kita di tengah laut, kita bakar yang bisa kita bakar. Karena kalau enggak dibakar, numpuk sampahnya. Tadi kan ini kita selek nanti. Kita ambil sampahnya. Inilah sampah pembakaran. Ini karton. Ini kita bersihin sampai habis abunya itu. Kita bersihin sampai habis abunya. Jangan sampai ketutup sama lubang. Udah bersih, kalau udah bersih, semuanya bersih, jangan sampai tertutup sama lubangnya. Inilah incinerator. Bersih, ditutup lagi ya. Oh, kalau udah bersih, kita anu sampah. Ini pertama karton dulu masukkan. Kalau ada karton, karton dulu kita masukkan. Kita masukkan karton dulu. Sudah bersih tadi kan, kita masukkan sampah. Baru kita masukkan sampah di dalam. Kalau ada karton, karton dulu kita masukin. Karton. Makanan.
plastik. Baru plastik, kita masukin plastik. Oh ini nih. Tunggu, nanti ada. Habis karton, plastik. Tadi sudah karton, kita masukin plastik. Kita masukin plastik. Masukin lagi. Kita harus lipat kecil-kecil biar masuknya ke dalam banyak juga. Mau masukkan dibalik. Nah, cara masuknya begini. Ini kan dilipat. Cara masuknya, nah ini dibalik, dibalik begitu cara masuknya. Baru sampah makanan. Baru sampah makanan. Baru sampah makanan. Habis itu sampah makanan. Baru sampah makanan dimasukin. Kita masukin sampah makanan dulu. Itu caranya ya, dibalik ini, digituin, baru dibalik caranya. Kalau sampah makanan di enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampai pun takut kesedap sama blower. Oh ya, takut kesedap sama blower, harus diginiin, dilipat kayak gitu. Harus dilipat begini. Sekarang sampahnya sudah full. Sampahnya sudah full. Tadi kan pertama karton dulu, baru plastik, kita kolek plastik. Terakhir di atas, sebelah atas itu tempat sampah makanan. Makanan, tempat makanan. Habis itu tutup. Kita tutup. Jangan lupa pinnya. Sini. Oke. Ini kan tadi sudah buang abu ini. Abunya kita buang. Sekarang dimatikan lagi ya? Stop. Stop. Stop blowernya di stop. Suction-nya di slap ini di stop. Stop. Sampai hijau lagi. Sampai hijau lagi. Ini sampai hijau ini ya? Ya. Nah, ini sampai hijau. Tadi di sini ini sampai hijau, hijaunya begini nih. Ini udah hijau begini nih. Oke. Oke, start. Stop tadi, start lagi. Start. Kita pencet start. 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 Ini pilih solid waste. Solid waste. Kita yes. Pilih solid waste. Waste ya. Food waste. Oke. Okay. Solid waste. Solid waste. Kita sampai hijau juga. Kita tekan itu. Udah. Hijau. Damper closer. Dah tunggu damper, 2 detik, 2 damper 2 closer. Menit. 2 menit. Habis itu 2 menit jalan dia. Jalan sendiri. Kita tunggu 2 menit baru jalan sendiri. Setelah jalan begitu, kita lapor ke bridge. Tunggu 2 menit. Gimana nanti itu kalau sudah terbakar? Nanti begini ya, iya, datang. Terbakar. Udah mulai ya, udah mulai nyala itu. Masih
belum, masih isi. Masih terisi tuh, masih isi. Masih mau start. Masih isi. Sampai kelihatan fire di sini, kelihatan fire, terbakar. Kayak terbakar gitu ya. Gambar, ini belum. Gambar fire. Ya. Ini masih mengisi ini. Kita tunggu 2 menit begitu ada gambar fire di sini. Yang artinya sudah terbakar sampah di dalam sana. Pokoknya satu, di situ jangan sampai menyentuh level atau nutupin tempat fire atau nutupin blower. Nah, dia nggak bisa terbakar di sini. Terbakar yang tadi lubang itu. Iya, lubang di sana. Di sini tuh ada lubang di sini nih. Oh. Ada dua lubang, lubang atas buat blower, lubang kiri buat itu pembakaran. Pembakaran. Keluarnya api, itu jangan sampai tertutup itu semuanya. Yang ini itu lubang ventilasi aja. Yang apa empat di bawah tadi itu lubang ventilasi. Jangan sampai ketutup semuanya. Kita tunggu lagi. Harus butuh kesabaran ini nunggunya. Nah, solid waste. Solid waste. Solid waste. Ini habis ini dia terbakar. Ah, terbakar. Ini terbakar ini. Sudah mulai terbakar ini. Terbakar. Jadi kalau sudah terbakar, sudah tunggu lapor. Lapor. Kita lapor kalau sudah terbakar, kita lapor ke bridge. Ya, jam berapa? Jam 8.45. Ini jam 7.45. 7.45. Ke bridge sudah. Tadi kan belum kita start tadi, terus select wedge. Nah, habis itu kita tunggu selama 2 menit. Kita lapor jam berapa. Oke. Okay. Itu saja, itu habis. Selesai itu habis, tunggu sekitar 1 jam. Kita tunggu 1 jam, kita pergi yang bisa merokok-merokok dulu. Tunggu 1 jam, habis 1 jam, tunggu 1 jam, stop. Stop. Kita stop nanti tuh. Stopnya di sini. Iya. Sama. Sama yang tadi stop itu ya. Iya. Nah, stop habis itu udah. Udah. Beres semua. Stop itu. Stop. Stop ini. Stop ini. Udah. Stop di sini. Cooling. Nah, ini kan kita tunggu 1 jam lagi. Kita tunggu 1 jam. Habis itu stop ini. Ya. Kita stop. Udah. Nanti ini mati sendiri. Iya, nanti cooling 1 jam lagi mati dia. Mati sendiri dia. Mati sendiri. Stop. Nah, udah itu stop, baru kita stop lagi di sini. Iya. Stop ini. Tapi lain kapal lain. Yang di Glory itu dia nggak matiin ini, tapi di sini suruh matiin. Baik. Kalau aku nggak, aku matiin setelah sama-sama ini mati. Kalau ini mati, mati. Panas. So, kalau Glory, BGP Glory, dia nggak matikan ini. Kalau dibiarkan mati, saja. Mati, kalau itu mati, baru mati. Tergantung kita. Ya. Karena panas. Ya. Kalau mau dingin, mati itu, mati juga ini. Jadi udah, sampai ya. Di situ ya. Oke, sekian. Untuk pembakaran hari ini, pembakaran sampah. Tadi kan udah dari awal, besok lagi ini kita kasih kayak kemarin juga sampahnya, abunya kita ambilin lagi, baru buang abunya. Abunya dimasukin di plastik, nanti ada kapal yang ambil. Ini kita ini kurangin ini aja sampah. Karena takutnya sampah banyak ya. Udah. Sampai sini dulu namanya insinerator. Insinerator ini pembakaran sampah. Sampah-sampah yang bisa dibakar. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Kita lapor. Jalan satu tadi jam lapor. Berikutnya. Satu jam. Satu jam berikutnya kita stop. Lain nama Glory. Glory bisa 2 jam, di sini 1 jam aja udah cukup. Pembakarannya bagus di sini. Pembakarannya bagus, 1 jam saja sini. Glory 2 jam. Ya. Jam 7 apa sampai jam 9 atau 1 jam setengah terserah. 2 jam itu kelamaan.
mending 1 jam pagi, 1 jam siang. Yeah. Siang jam 1. 1 jam jam setengah 8 sampai jam setengah 9. Jam 1 sampai jam 2. Udah, 2 jam total. Tapi sebelum itu dibuka dulu. Dibuka. Abu itu tadi kan udah terbakar. Ya, terbakar. Yang gak terbakar yang di bawah. Yeah. Sampah itu susah dibakarnya. Jadi kita balik. Balik lagi. Pakai skrob tadi, kita balik. Dibalik lagi, tak. Yang bawa ke atas. Iya, yang bawa ke atas kita lagi. Kita tambahin paper, plastik, paket gitu. Iya, kan? Biar terbakar. Yang mudah terbakar, namanya burnable. Burnable. Burnable itu yang mudah terbakar, bahan mudah terbakar. Masukin lagi. Masukin situ lagi. Di close lagi. 1 jam selesai, besok baru dibuka. Di sini juga? Iya. Sama, oke. Okay. Jadi besok baru bisa dibuka. Masalahnya masih panas. Masih panas, iya. Kalau enggak, terbakar di luar, ya kan? Besok lah, ngapain? Iya, besok lagi. Diambil ini tabunya, kayak tadi itu pertama. Iya. Setelah selesai, kita catat di sini. Kita catat. Ini kalau di Glory, buku ini ada di Bridge. Di Bridge. Nanti jam 5.30 baru ke Bridge, baru ngisi. Baru ngisi. Kan nggak enak. Iya. Kapten ketemu cuma bisa bla 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 di sana, ya kan? Kalau di sini nggak, lebih enak, lebih simpel. Dibawa aja. Bawa aja. Nulis di bawah, enak, santai, nggak usah selamat siang, selamat pagi, selamat sore, fuck. Iya. Mending di sini kita bawa, kita isi. Tapi kalau di Glory lain lagi. Jadi setiap jam 5.30 pergi anjungan. Perganjungan ya. Kalau sini ya isi logbook apa yang kita kerjakan selama satu hari ini. Setelah terbakar ini, jadi kita sudah isi lagi ini book. Nah, ini ada buku generator. Ini ya kan. Biar enggak lupa. Catat tanggal 8. Berapa? 28. 28 bulan 3, 21. 21. Jam berapa tadi? 07.45 ya. 07.45. 45 hours. Nanti 08.45 hours. Food weight tadi lumayan sama. Food weightnya makanan tadi. Maksimum 0.04. Maksimumnya itu. Maksimumnya itu 0. Ini domestik udah. Kalau ini udah maksimum sudah. Gak 03, boleh. Ya, bisa ngasih tahu. Ini kan cuma buat bola-bola aja. Di apa yang kita tanggal 28 bulan 3 2001 bakar siap ya, nanti jam 8.45 baru stop, jangan lupa. Jam 8.45 itu harus ingat, nanti itu kan kita startnya 7.45, berarti kita harus stopnya nanti 8.45. Nah, jangan dilupa, itu harus diingat. Daily ini ditulis daily ini. Daily plan job. Maintenance. Sudah tadi sempat kan? Oke. Okay. Ini maintenance kan? Ya. Oke. Okay. Oke, okay, begitulah. Sudah tadi guys kan, tadi kita di insinerator pembakaran sampah udah selesai. Setelah selesai kita tulis di buku ini nanti kita lapor. Tadi kan 7.45, sekarang kita tulis lagi 8.45. 8.45 itu kita ini baru kita bawa ke Bridge. Kita bawa ke Bridge nanti bukunya nih sore, jam 6 sore kita bawa ke Bridge. Oke, sekian dulu ya dari kami, kru BGP Komandan. Jangan lupa subscribe and like.